Anakku, ayahmu kesakitan di sini nak. Ayahmu kesakitan nak. Datanglah ke makamku nak dan doakan aku nak. Atau doakan aku di setiap sholatmu nak. Di sini sangat sakit. Ayah kepanasan. Ayah tersiksa di sini. Hanya doamu yang bisa meringankan siksa ayah nak. Panas, sini panas. Aku tidak minta apa-apa nak. Aku hanya minta doa darimu. Aku hanya minta doa darimu. Aku tidak minta apa-apa nak. Inilah suara tangisan ruh di alam kubur di saat Kamis malam Jumat. Kenapa ruh sampai menangis dan merintih seperti ini? Ini semua dikarenakan seorang anak yang lupa kepada orang tuanya, yang tidak mendoakan orang tuanya. Jadi, ruh menangis dan menangis karena menunggu doa dari anaknya yang tidak kunjung datang. Setiap ruh yang ada di dalam kubur semuanya pasti menunggu doa dari anaknya. Tidak di hari Kamis malam Jumat saja, akan tetapi setiap hari setelah selesai sholat. Namun, di saat Kamis malam Jumat itu lebih bagus karena bertepatan menyambut datangnya hari Jumat, di mana hari yang sakral yang ditunggu-tunggu umat Islam sedunia. Jadi, hari Kamis malam Jumat itu bagus untuk berziarah ke makam orang tua, saudara dan kerabat sekalian untuk membersihkan makam mereka. Sungguh sangat senang dan tersenyum Sih Eru jika seorang anaknya berziarah ke makamnya untuk mendoakan beliau. Dan sungguh sangat kecewa dan sedih bagi Ruh jika anaknya tidak datang dan memberi doa. Ingat saudara, ingat teman, berkat orang tua kita, sekarang kita jadi seperti ini. Dan betapa sulit dan susahnya orang tua kita merawat kita, membesarkan kita, hingga menjadi orang seperti ini. Sudah sepatasnya dan wajib jika kita merawat orang tua kita yang sudah tua. Dan sudah sepatasnya pula kita memberikan doa jika orang tua kita sudah meninggal. Ingat saudara, siksa kubur sangatlah pedih dan dahsyat. Orang akan merasa kesakitan yang luar biasa di sana. Jadi, apa kalian tega melihat orang tua kita disiksa di sana? Tentu tidak kan saudara, teman? Subhanallah. Tentu kita sebagai anak tidak tega kan melihat orang tua kita disiksa di sana. Ya Allah, ampunilah orang tua kami, ya Allah. Saudara-saudara kami semuanya, ya Allah. Ya Allah. Memang disiksa dan tidak disiksanya orang tua kita itu tergantung amal dan baiknya sewaktu hidup di dunia. Tapi dengan berdoa, setidaknya kita akan meringankan siksanya. Kita akan meringankan sisanya, saudara, teman. Ayo saudaraku dan teman-temanku semua, mari kita mendoakan orang tua kita, nenek kita, saudara kita, kerabat kita, semuanya. Semuanya, saudara. Supaya Allah meringankan siksa mereka dan segera
mereka ditempatkan di surganya. Amin. Ingat saudara, begitu besar perjuangan orang tua kita. Dan sudah saatnya kita membalas budi mereka. Di saat orang tua sudah tua, mari kita rawat sebaik-baik mungkin. Meskipun orang tua sudah menjengkelkan, karena di usia tua itu dia kembali seperti anak bayi lagi. Kita harus sabar, seperti sabarnya beliau merawat kita sewaktu kita masih kecil dulu. Jadi, mari kita rawat orang tua kita. Begitu besar perjuangannya untuk kita, saudara. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka pada orang tua. Dan jika orang tua kita sudah meninggal, maka di setiap selesai sholat, kita doakan beliau supaya diringankan siksanya dan segera dimasukkan ke dalam surga, supaya bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang mukmin-mukmin lainnya. Inilah harapan saya dan pesan-pesan saya, saudara, teman. Jangan biarkan orang tua kita kesakitan di sana, karena sangatlah dahsyat siksa kubur itu. Hanya kita yang bisa meringankan siksanya. Hanya doa-doa kita yang bisa menyelamatkan beliau dari siksa api neraka. Ayo, saudara, kawan, jangan menunggu lagi. Ayo, kita biasakan untuk mengirim doa kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Semoga video kami ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi suatu pelajaran bagi kita yang masih hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.